Ibu kuat juga ya. Pelan, pelan, pelan. Pelan-pelan. Belum gue lepas, udah pelan-pelan. Iya, takutnya langsung menjelong gimana? Udah, cok, cok, kepala lu benjol gak? Menurut lu aja gimana? Kira-kira sakit ya? Lu udah siapin? Iya. Jadi lu tau kalau gua bakal jadi korban, iya? Ya gak tau. Lebih baik bersiap-siap daripada tidak ada persiapan. Babi! Oh, ngatain gua babi, Nam. Ini perasaan mobil. Tahu. Lari-lari kayak gitu gak jelas. Gak tau. Gak tau. Gede suaranya. Kasih, Nora! Bisa aja lo pada. Gua kagak lo. Gua enggak lo. Lo berdua ngapain di situ? Itu gue suruh pengen nanya itu tuh. Nyari spesiesnya Irsan. Kita berdua lagi ngikutin nih spesiesnya kayak gua nih. Bangga lo begitu. Cuman gara-gara gue mau jatuh doang. Dia enggak orang niat gue emang baik. Gue lepas doang. Iya juga sih. Iya juga cak ngomong. Gara-gara Putra Metal itu tuh gak jelas. Nah ini bakal enak tuh ya. Enak tuh. Nyaman-nyaman juga kayak babi. Nyaman-nyaman. Sakit. Lu canda dong lu. Baper banget sih lu. Orang sabar disayang. Wah. Nah. Enggak, bantuin cari babinya. Doang lu. Bicat. Apa? Waras apa kagak sih? Menggunggung pipi jenggot kagak ada. Permisi, permisi. Artis mau lewat. Tadi itu si Rasya masuk ke kamar terus megang-megang pipi aja seorang gila. Oh gitu, gue bikin alat apa? Penting. Itu alat apa, Syed? Nanya juga lo, lempar lo ya. Gitu. Tau. Ah gitu, gitu. Keren nih, gila alat lo. Pernah gagal. Tuh, tuh, tuh. Ngerti? Iya. Sini, sini gak? Sini gak? Gibran! Kan Gibran jadi ikan. Gib. Ikan, kenapa gak jadi harimau aja? Ih, bersyukur lo ya. Untung gak jadi nyamuk kok, masih jadi ikan. Dih, loncat lo ya. Gigit. Tok tadi. Emang bener tuh, ini alat Irsyad tuh berguna. Gak kayak yang punya. Jadi berguna banget untuk penyamaran dalam kita lagi menguntit orang gitu. Gak menguntit juga sih dosa. Itu betul banget tuh kata Gibran. Enggak gua pinjamin alat gua. Awas lu. Baperan lu. Enggak.